Oke teman-teman, untuk mengedit videonya di sini kalian memerlukan tiga aplikasi, yaitu KineMaster, Pixel Lab, dan Background Eraser. Untuk link aplikasinya kalian bisa cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Dan sebelum kalian mengedit videonya, kalian sediain dulu bahan video seperti berikut ini. Oke, jika semua bahan sudah kalian sediakan, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Let's go. Oke, untuk langkah yang pertama langsung aja kalian buka aplikasi KineMaster-nya, kemudian buat project video baru dengan aspek rasio 16:9. Kemudian di sini kalian masukkan video yang sudah kalian sediakan. Oke, jika sudah dimasukkan videonya, di sini langsung aja kalian cari di bagian saat si animasi Alvaro-nya sudah berhenti ya, atau di bagian akhirnya. Nah, kira-kira di bagian seperti ini ya. Kalian klik aja videonya. Kemudian klik ikon gunting. Lalu pilih bagi dan sisipkan bingkai beku. Dan otomatis bingkai bekunya sudah terbuat dan tersimpan di galeri kalian ya. Oke, di sini kita langsung aja lanjut ke aplikasi background eraser-nya. Oke, di sini langsung aja kalian klik load foto. Kemudian kalian masukkan foto atau bingkai beku yang sudah kalian buat di KineMaster barusan ya. Oke, jika sudah dimasukkan, di sini langsung aja kalian hapus bagian background di fotonya. Kalian sisakan bagian karakternya saja. Oke, jika sudah terhapus backgroundnya, langsung aja kalian simpan fotonya. Lalu di sini kita langsung aja lanjut ke aplikasi Pixel Lab-nya. Oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasi Pixel Lab-nya, langsung aja kalian klik menu bagian sini. Kemudian kalian pilih image size. Lalu kalian klik preset-nya, di sini kalian ubah ke YouTube thumbnail. Oke, jika sudah diubah, langsung aja kalian klik tanda plus di bagian atas sini. Lalu kalian pilih from gallery. Kemudian kalian masukkan foto yang sudah kalian hapus backgroundnya ya. Oke, jika sudah dimasukkan, kalian klik aja bagian sini. Lalu kalian geser ke bagian relative size. Kemudian di sini kalian atur ke 100 semua. Oke, jika sudah kalian centang. Lalu langkah selanjutnya di sini kalian geser ke bagian stroke. Kemudian kalian aktifkan enable-nya. Lalu untuk stroke white-nya di sini biarin aja kedua ya, seperti ini. Jika sudah kalian centang. Kemudian kalian balik lagi ke menu yang ini. Lalu kalian pilih transparent. Oke, jika sudah seperti ini kalian simpan aja fotonya. Oke, jika foto pertama sudah tersimpan, langsung aja kalian klik menu bagian sini. Lalu kalian geser ke bagian kiri, kalian pilih color. Kemudian kalian enable. Nah, di sini untuk colornya kalian pilih sesuai selera kalian. Tapi di sini saya ingin menggunakan warna biru. Oke, jika sudah dipilih kalian centang. Kemudian kalian geser ke bagian shadow. Nah, ini kalian aktifkan. Lalu pilih warnanya sesuai dengan warna colornya ya, yaitu biru atau warna yang kalian pilih. Oke, di sini untuk blur radiusnya kalian fullin aja. Jika sudah kalian centang. Kemudian di sini kalian simpan lagi fotonya.
Oke, jika foto sudah tersimpan, langsung aja kalian lanjut ke pembuatan teksnya. Kalian klik aja bagian sini, kemudian pilih yang ini. Lalu di sini kalian ubah bagian teksnya, kalian klik aja tanda A, kemudian pilih edit. Lalu di sini kalian ubah dengan nama kalian. Oke, jika sudah diubah, langsung aja kalian geser ke bagian font. Lalu kalian pilih font sesuai selera kalian. Oke, jika sudah dipilih, di sini kalian ubah ukurannya. Kalian pilih aja menu size. Kalian atur aja. Jika sudah, kalian centang. Kemudian di sini kalian klik bagian color. Lalu kalian klik tanda plus. Kemudian di sini untuk bagian bawah sini kalian geser ke bagian kiri seperti ini. Jika sudah, kalian klik OK. Dan otomatis dia akan transparan seperti ini ya. Jika sudah, kalian centang. Lalu kalian geser ke bagian stroke. Kemudian kalian aktifkan. Lalu kalian ubah menjadi warna putih. Kemudian untuk stroke white nya kalian ubah ke menjadi 10. Jika sudah, kalian centang. Kemudian kalian pilih shadow. Lalu kalian aktifkan. Dan kalian ubah warnanya. Jika sudah, untuk blur radius nya kalian fullin aja. Kemudian kalian centang lagi. Lalu kalian pilih inner shadow. Kalian aktifkan dan kalian pilih yang warna biru juga. Jika sudah, kalian blur radiusnya kalian atur menjadi 10 aja. Jika sudah, kalian centang. Kemudian kalian klik menu bagian sini, lalu pilih transparent. Kemudian kalian simpan fotonya. Oke, jika sudah tersimpan, di sini kita lanjut ke aplikasi KineMaster-nya. Oke, di sini kita akan membuat efek aura biru yang ada di belakang karakternya terlebih dahulu. Kalian buat aja project video baru dengan aspek rasio 16:9. Kemudian kalian pilih latar, lalu pilih yang warna hitam. Jika sudah, kalian panjangkan latarnya menjadi 30 detik. Jika sudah, di sini kalian klik lapisan, kemudian pilih media, lalu kalian masukkan foto yang sudah kalian edit di Pixel Lab tadi ya, yang warna biru ini, atau foto kedua. Kalian panjangkan aja durasinya sampai ke akhir video atau akhir latar hitamnya. Jika sudah, kalian klik aja menu bagian sini, lalu pilih yang ini. Jika sudah, kalian centang. Kemudian kalian pilih lapisan, lalu pilih efek. Kemudian kalian pilih efek yang mirek. Oke, jika sudah dipilih, kalian centang. Kemudian kalian atur ukuran efeknya, kira-kira sampai menutupi layar seperti ini ya. Jika sudah, kalian pilih pengaturan. Kemudian untuk modenya di sini kalian ubah menjadi 4 dan untuk strength-nya menjadi 20. Dan untuk direction X orient-nya kalian ubah menjadi 1. Jika sudah, kalian panjangkan durasi efeknya sampai ke akhir video atau akhir latarnya. Oke, jika sudah seperti ini, kalian simpan aja. Oke, jika sudah tersimpan, kita balik ke menu awal KineMaster-nya. Oke, di sini adalah tahap terakhir pengeditan ya. Langsung aja kalian lanjutkan project video yang sudah kalian buat di awal tutorial tadi. Nah, di sini saya sudah masuk ke project video yang sudah saya buat di awal tutorial tadi ya. Oke, di sini langsung aja kalian klik bagian bingkai bukunya. Kemudian kalian panjangkan durasinya. Kira-kira sampai ke detik 35. Oke, jika sudah, di sini kalian klik aja filter warna. Kemudian kalian pilih yang jelas. Lalu pilih yang V03. Oke, jika sudah, kalian centang.
Kemudian kalian geser ke bagian awal bingkai bukunya. Nah, di sini langsung aja kalian klik lapisan. Kemudian pilih media. Kemudian kalian masukkan video aura biru yang sudah kalian edit barusan. Oke, jika sudah dimasukkan, kalian klik aja bagian sini. Lalu pilih yang ini. Kemudian kalian centang. Lalu kalian klik lagi bagian video aura birunya. Kemudian kalian geser ke bawah dan pilih yang menyampur. Kemudian pilih yang bagian layar. Oke, jika sudah, kalian pendekkan durasinya atau kalian potong durasi aura birunya, samakan dengan durasi bingkai bukunya. Oke, jika sudah, di sini kalian geser ke awal bingkai buku lagi. Nah, di sini kalian klik aja lapisan, kemudian pilih media. Lalu kalian masukkan teks yang sudah kalian edit di Pixlr tadi ya. Oke, jika sudah dimasukkan, kalian panjangkan durasinya samakan dengan durasi bingkai bekunya. Oke, jika sudah, di sini kalian atur ukurannya. Kemudian jika sudah, kalian geser ke bagian awal sini. Lalu kalian pilih kunci animasi. Jika sudah, kalian untuk yang bagian awal ini kalian geser ke bagian sini teksnya. Kalian atur seperti ini. Jika sudah, kalian geser ke bagian tengah seperti ini. Nah, di bagian tengah seperti ini kalian klik tanda plus. Kemudian kalian geser teksnya. Kalian geser ke bagian tengah seperti ini. Jika sudah, kalian geser ke bagian akhir teksnya. Nah, di sini kalian atur aja. Kalian geser seperti ini. Jika sudah, kalian centang. Kemudian kalian geser ke awal bingkai bekunya lagi. Nah, di sini kalian klik aja lapisan. Lalu pilih media. Kemudian kalian masukkan foto yang sudah kalian edit di Pixlr tadi ya, yang foto pertama tadi. Oke, jika sudah dimasukkan, kalian klik menu bagian sini. Lalu pilih yang ini. Jika sudah, kalian klik kembali. Lalu kalian panjangkan durasinya, kalian samakan dengan durasi bingkai bekunya. Oke, jika sudah seperti ini, kalian geser ke awal bingkai bekunya. Nah, di bagian sini kalian klik lagi lapisan. Lalu pilih media. Kemudian kalian masukkan video overlay bunganya. Oke, jika sudah dimasukkan, kalian atur ukurannya. Kemudian kalian geser ke bagian bawah. Lalu pilih menyampur. Kemudian pilih yang layar. Oke, jika sudah, kalian centang. Oke, jika semua sudah kalian masukkan, maka hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, di sini kalian tinggal masukkan backsound-nya saja. Untuk link backsound-nya kalian bisa cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Oke, jika sudah, di sini kalian tinggal simpan videonya.